Masih terkait kebakaran dan juga merupakan informasi kiriman warga, Sabtu malam tadi api berkobar di permukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, sejumlah warga panik hingga tak sadarkan diri. Berikut rekaman video kiriman Rifki Rizky Ansyori. Kebakaran melanda kawasan permukiman warga di sekitar Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Sabtu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu bangunan. Angin kencang, permukiman padat, serta banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat berkobar dan menyambar. Ini Pak, nggak tahu kita kos itu kosong, orangnya nggak ada. Tinggal? Tinggal. Siapa yang kos, Pak? Hah? Yang kos siapa? Cewek-cewek itu dari atas tuh. Ada korban jiwa, namun beberapa warga syok dan tak sadarkan diri. Api menjinak setelah sekitar 2 jam upaya pemadaman.